I want to grant my honorable guest, Ms. Yasinia Sikorina, and my honorable teacher, Mr. Diki Rivaldo Yunus SPD, and also my principal, Mr. Abdul Masih Amin SPD, and last, my good friends. Goodbye, all! Good morning! Rusdian Lubis Student Awards adalah ajang kompetisi siswa berprestasi di MBS Tahfiz Quran Al-Hidayah Wonopringgo. Acara ini diinisiasi oleh alumni SMP Muhammadiyah Wonopringgo, Bapak Dr. Rusdian Lubis MSc. Beliau merupakan dosen di Universitas Teknologi Bandung, sosok yang juga pernah menjabat sebagai Vice President di World Bank. Berkat inisiasi beliaulah acara ini terselenggara dengan sukses. Kompetisi siswa berprestasi ini diikuti oleh 18 nomine dengan 3 juri utama di babak Grand Final. Dewan juri terdiri dari kepala sekolah, guru BK, dan guru bahasa Indonesia. Kompetisi ini terdiri dari 2 babak, babak penyisihan dan babak Grand Final. Babak Grand Final menyajikan presentasi program solutif terkait permasalahan santri di lingkungan MBS Tahfiz Quran Al-Hidayah Wonopringgo. Di babak Grand Final inilah, nantinya akan dipilih 2 terbaik dari masing-masing angkatan, yaitu terbaik putra dan terbaik putri. Para pemenang mendapatkan hadiah berupa piagam penghargaan dan uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. Dan para nomine juga mendapatkan piagam penghargaan serta uang pembinaan senilai 500 ribu rupiah. Acara yang luar biasa, sebuah inisiasi yang mampu membangkitkan semangat siswa untuk terbiasa berkompetisi menjadi yang terbaik. Sebuah penghargaan yang insya Allah akan dilaksanakan setahun sekali. Tetap semangat dan terus belajar. MBS Jaya, Bismillah, bertakwa, berprestasi.